Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat delegasi dari Universiti Teknologi MARA UiTM yang diketuai Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM Datuk Profesor Emeritus Dr. Raduan Chi Ros di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Menurut Datuk Dr. Raduan, beliau telah diberi peluang untuk mendengar rancangan pembangunan jangka pendek dan panjang Kerajaan Sarawak khususnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, jelasnya UiTM sebagai pihak yang melahirkan tenaga kerja menyambut baik perancangan dan apa jua yang dikongsikan oleh Premier Sarawak. Dalam kunjungan tadi, ya, kita telah diberi kesempatan untuk mendengar perancangan-perancangan jangka pendek, jangka panjang, ya, kerajaan negeri untuk pembangunan khususnya ekonomi dan pembangunan sosialnya. Dan dilihat ada ruang untuk pihak UiTM sebagai pihak yang mengeluarkan guna tenaga kerja, ya, untuk menyambut, ya, perancangan dan juga apa yang dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat tadi. Dan kita rasa ianya merupakan satu potensi yang amat besar yang saya jangka akan melonjakkan pembangunan dan pencapaian negeri Sarawak secara keseluruhannya. Ya? Dan antara bidang yang diberi kepercayaan kepada UiTM adalah berkaitan dengan penyelidikan algae sebagai sumber tenaga boleh diperbarui. Itu satu potensi yang memang telah diberi mandat kepada UiTM untuk melakukannya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat tersebut. Turut serta dalam kunjungan tersebut ialah Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Syahrin Sahib Elias Sahibuddin, Timbalan Pegawai Undang-Undang UiTM Rasa Nubari Asma Ramah Said, Rektor UiTM Cawangan Sarawak Profesor Madya Kemis Dr. Muhammad Isa Muhammadin, Timbalan Rektor UiTM Cawangan Sarawak Profesor Madya Dr. Saimi Bujang serta delegasi-delegasi dari UiTM.